selamat malam Oma dan Opa PKLU GPIB dimanapun saja berada. Syukur kepada Tuhan, kita sudah boleh melakukan semua aktivitas sepanjang hari ini. Dan untuk mengakhirinya, kita akan membaca Alkitab bersama. Saya, Barnabas Untung Sudianto dari PKLU GPB Taman Sari, Salatiga, sebelum membaca Alkitab, mari kita mohon pertolongan roh kudus di dalam doa. Syukur kami memuji, memuliakan namamu ya Tuhan. Semua kegiatan kami hari ini sudah dapat dilaksanakan. Kami percaya Tuhanlah yang memimpin, menguasai, memberkati aktivitas kami tersebut. Dan saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bekerja di dalam kami, baik yang membaca maupun yang mendengarkannya, supaya kami ditambahkan iman untuk kami dimampukan menjadi pelakunya berfirmanlah ya firman hidup. Amin. Oma, opa sekalian untuk membaca dua raja-raja pasal 3 ayat 1 sampai 3 menyatakan Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tuku berhala baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobiam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Dan yang akan menjadi nats bacaan kita adalah ayat yang ketiga. Oma, opa, yang dikasih Tuhan, kita pasti tahu peribahasa "Nilai Setitik Merusak Susu Sebelanga". Selain pesan moral, bahwa sebuah kesalahan bisa merusak semua hal, baik dari seseorang. Peribahasa ini juga bisa berarti kejahatan satu orang. Bisa merusak nama baik semua orang yang memiliki keterhubungan dengan orang tersebut. Kejahatan seseorang, anggota keluarga, ataupun organisasi, merusak nama baik seluruh keluarga atau organisasi. Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan, maka suka ataupun tidak orang akan meneliti latar belakang semua orang yang berkaitan dengan orang tersebut. Oma-opa PKLhu yang berbahagia. Pemimpin Israel selalu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Maka tidaklah mudah untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang pemimpin. Jika pemimpin itu berdosa, maka seluruh umat Israel pun bersalah. Ketika pemimpin Israel melakukan tindakan kejahatan di mata Tuhan, maka Tuhan akan melihat Israel sudah jauh dari kendaknya. Itulah yang ditemukan dalam bacaan hari ini. Yoram, anak Raja Ahab yang berkuasa di Israel Utara dalam Alkitab, Israel menunjuk pada Israel Utara atau Samaria, dan Yehuda untuk Israel Selatan atau Yerusalem. Yoram melakukan tindakan kejahatan sehingga seluruh umat Israel pun berada dalam dosa. Oma-opa PKLU yang dikasih Tuhan, Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, maka seluruh manusia pun berdosa. Tidak ada manusia yang benar. Semua sudah jatuh dalam dosa. Namun, di dalam Yesus yang telah datang ke dalam dunia dan rela mati di kayu salib itu, manusia ditebus dan kembali kepada citranya sebagai gambar Allah. Karena itu jangan lagi menjadi hamba dosa yang menyerahkan tubuh kita untuk berbuat dosa. Sebaliknya terimalah Yesus sebagai Tuhan supaya kita dibenarkan lalu menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah yaitu dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Oma, Opa, PKLU, dimanapun berada, demikian tadi bacaan kita. Semoga itu menjadi perenungan untuk kita tetap beriman pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk saksian dari dua raja-raja pasal 3 ayat 1 sampai 3 yang mengingatkan kami dan menyadarkan kami bahkan siapakah kami ini. Kami yang penuh dengan dosa, Kiranya Tuhan berkenan mengampuni salah dan dosa kami, untuk kami boleh dilayakan menjadi pengikutMu dan melakukan perbuatan kasih dimanapun kami berada. Kami mendoakan program SPMAP ini kiranya tetap berlangsung dan menyukakan setiap oma opa, sehingga kami semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, ditambahkan kekuatan iman untuk kami mengikutmu hingga akhir hayat. Kami menyerahkan pengurus PKLU di sinode maupun di gereja-gereja setempat, Tuhan tambahkan hikmat Akal budi, supaya pengurus-pengurus tersebut dapat mengelola semua yang sudah direncanakan untuk dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga semua opa dan juga semua oma ditambahkan sukacita. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Hanya ke dalam tangan Yesus Kristus, amin.